ibu-ibu, guru SMP 61, bapak mantan kepala dan calon. Saya MA Kompos. Pensiun dari sini tahun 2002 Desember. Jadi udah hampir 17 tahun ya, Bu ya. Selama pensiun saya belum menginjak sekolah ini, baru hari ini. Kenapa begitu? Karena harapan saya, kalau saya nanti datang ke SMP 61, ketemu kepala sekolah yang baru, dikira saya minta duit. Karena pada zamannya waktu itu, peralatan kepala sekolah yang baru, dikiranya minta duit. Untuk itu, saya nggak langsung tahu. Jadi saya nggak kenal umpamanya kepala sekolahnya dan siapa. Tapi saya mohon minta maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama saya mengalami pensiun dari umur 60, dari umur sampai 65 tahun, saya belum pernah sakit. Saya sudah menginjak dari 65 sampai sekarang, saya sudah mulai sakit-sakit. Makanya saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pensiun, tolonglah jangan dipikirkan dunia ini, pikirin akhirat aja lah. Berdoalah. Pagi-pagi gak usah minum susu, minum teh pahit aja lah udah, air putih, biar semangat untuk sekian lama berjuang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami harapkanlah supaya sekolah SMP Negeri 1 ini tolonglah dibimbing dan dibina supaya bisa jadi juara tetap di Jakarta Raya. Karena saya dengar kepala sekolah yang dikirim ke 61 ini adalah kepala sekolah yang favorit, bukan adalah kepala sekolah yang pensiun juga kepalanya udah lah, gak usah lagi bilang favorit. Untuk ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta maaf lah, saya gak bisa lama-lama karena dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tepuk tangan dong. Sudah berusaha untuk berdiri memberikan sambutan. Selamat datang.